Nama Ussy Sulistyawati menjadi trending topik hari ini. Pasalnya istri Andhika Pratama itu baru-baru ini bertemu mantan suaminya, Sugianto Sabran. Ussy Sulistyawati sebelum menikah dengan Andhika Pratama, ia terlebih dahulu menikah dengan Sugianto Sabran. Nah, baru-baru ini, Ussy Sulistyawati mengajak anak-anaknya bertemu dengan mantan suaminya, Sugianto Sabran. Ya, diketahui pernikahan Ussy Sulistyawati dan sang mantan suaminya Sugianto Sabran diketahui hanya bertahan seumur jagung. Pernikahannya hanya bertahan seumur jagung, begini kabar terbaru suami Ussy Sulistyawati. Ternyata mantan suami Ussy Sulistyawati kini bertahta jadi gubernur hingga nikahi daun muda 19 tahun lebih muda. Diketahui, Ussy Sulistyawati pernah menikah dengan Sugianto Sabran sebelum melepas status jandanya dengan Andhika Pratama. Dilansir dari laman weekend.id, Sugianto pernah menikah dengan Ussy Sulistyawati pada 2005 silam. Tak cukup menyita perhatian publik karena pernikahannya dengan artis cantik tersebut, Sugianto pun kini miliki istrinya yang usianya terpaut 19 tahun dengannya. Sugianto diketahui menikah dengan Ussy Sulistyawati pada tahun 2005. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Syafa Al-Zahra. Namun, pernikahan keduanya tak berlangsung lama. Memutuskan mengikat janji suci pada tahun 2005, satu tahun kemudian mereka memilih untuk berpisah. Sejak saat itulah, keduanya resmi jadi duda dan janda. Baik Sugianto maupun Ussy memutuskan untuk sendiri dalam waktu yang cukup lama.